Ya oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Mabar Vlog. Tongtongan aja lendur, tongtongan, tongtongan. Oke lur, ya lur, pada video kali ini saya akan melakukan pengecekan kipas radiator PCX150KW yang sudah terpasang di Vario 125 punya saya ini ya lur. Setelah beberapa hari yang lalu saya upload video yang ini ya. Nah, walaupun videonya baru di-up sekitar 2 minggu yang lalu, tapi sebenarnya saya pasang kipas radiator PCX yang KW itu udah kisaran 2 bulanan ya. Karena kendala waktu yang kurang, jadi baru bisa edit dan upload videonya kemarin-kemarin ya lur. Jadi ya bisa dikatakan udah cukup lama saya pakai kipasnya ya. Sebenarnya saya juga penasaran ya lur buat keadaan kipasnya sekarang ya. Soalnya setelah saya upload beberapa minggu yang lalu, itu ada beberapa komentar yang membagikan sebuah pengalamannya yang setelah ganti kipas PCX yang model kayak gini ya, mungkin yang KW juga. Itu ada yang sampai pecah ya dan mengenai radiator, dan alhasil radiatornya juga ikut bocor atau sampai rusak ya lur, dan bahkan sampai ganti juga. Dan hal tersebut membuat saya agak ngeri-ngeri gimana gitu ya lur. Dan sebelum ini terjadi, ya amit-amit sih ya lur sampai kejadiannya, jadi tak putusin buat tak cek aja ya lur, barangkali ada yang trouble atau gimana ya. Tapi sejauh ini sih yang saya rasain sih aman-aman aja ya. Oke, daripada kelamaan dan makin penasaran, dan saya juga penasaran ya lur bagaimana keadaan untuk kipasnya sekarang, jadi langsung kita bongkar aja ya. Ini radiatornya udah kebuka ya, nanti tak flash dulu. Nah ini udah kelihatan buat kipasnya kayak gitu ya lur. Nah ini secara kasat mata sih masih normal ya, bisa dilihat ya lur, ini masih normal menurut saya ya. Tapi nanti ini mau tak lepas aja biar kelihatan ada minusnya apa enggak dan berubah apa enggak ya lur. Ini tak lepas dulu. Nah lur, ini udah terlepas buat kipas PCX KW nya ya, yang CKD yang 16.500an yang kemarin. Ini penampakannya kayak gini, masih normal ya menurut saya ya. Cuma ada memang beberapa perubahan ya lur menurut saya yang signifikan, yaitu dari warnanya ya. Di warnanya itu agak sedikit kusam jadinya ya lur. Kalau awal beli itu agak mengkilap ya, mungkin karena efek panas juga ya lur. Nah, ini untuk sirip-siripnya tak tekan-tekan pakai jari pun masih kerasa keras ya lur, bisa dilihat di video ya lur. Kayak gini ya, masih keras. Nah, ini juga masih keras. Cuma ini di bagian sini agak ada motif retak-retaknya kayak gini ya, cuma nggak retak ke dalam ya lur, cuma kayak motif aja. Cuma pas waktu beli pun seingat saya kayak gini ya, cuma agak lebih lebar ya kelihatannya ya sekarang ya. Nah ini bekas pinggiran yang kena gesekan pas awal pasang ya lur dulu ya. Oke lur, overall masih bagus ya setelah pemakaian 2 bulan kondisinya kayak gini. Cuma ya riskan aja kalau tak terusin, karena udah ada kejadian yang dialami oleh rekan-rekan Vario di sana ya lur. Nah untuk video selanjutnya mungkin mau tak ganti aja buat kipas PCX nya yang ini ya lur, mau tak ganti pakai yang ori ya kayaknya ya. Jadi tunggu aja buat video selanjutnya ya lur. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.